Widih, mau kemana ini guys? Mau kemana kamu? Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi di channel gue guys, David Japan. Yo. Ya, kayaknya udah lama ini gak bikin video guys. Wah, lihat rambut gue guys, keren gak? Oke, jadi hari ini gue mau ke Osaka guys. Ke Osaka City. Yaitu mau beli sesuatu sama istri gue. Yeah. Oke, sampai jumpa di sana guys. Let's go. Yuk. Oke guys, jadi gue udah nyampe di kota Osaka guys. Jadi sekarang gue mau jalan-jalan dulu. Sebenarnya sih gue ke Osaka ini mau beli ini guys, mau beli apa? Nganterin istri gue mau beli dompet. Beli dompet baru lah. Oke. Dingin guys. Oke, mau lihat pemandangan di Osaka gak? Oke, let's go. Yo. Di jalan banyak orang guys, soalnya sekarang Christmas. Woi, mau lihat mana? Oh ini, yuk kita lihat, kita masuk dalam yuk. Ini gedungnya tinggi guys. Ayo, let's go. Ye, sekarang lagi masuk mall. Ini mall ya? Hah? Mall ya? Besar sekali. Maklum lah. Lihat. Oh. Hah? Uwe. Uwe. Kita naik ke atas guys. Terlalu banyak orang gak enak loh. Oh, di sini ada Fendi juga ya. Tuh. Di sini ya? Hah? Di sini? Wah, ada Fendi juga, ada Prada di sini bro. Oh, mantap. Oke, kita lihat-lihat yuk. Wih, langsung masuk istri gue. Istri gue lagi belanja belakang guys. Ah, capek guys. Kalau nunggu istri belanja itu lama kali. Ini dia masih di ini, di Prada ini. Aduh. Katanya mau beli apa namanya, mau beli ini, beli dompet. Katanya keluyuran kemana-mana ini. Jadi gue nunggu dulu. Terlalu banyak orang nggak pede gue guys kalau ngevlog di mall kayak gini. Banyak orang sekali. Jadi agak sembunyi-sembunyi guys. Oke, sekalian nunggu gue mau ya. Di sinilah kayak security. Oke, start dulu ya. Oke guys, jadi gue mau lihat dompetnya di Fendi. Kata Fendi, apa namanya Fendi itu ya? Gak tau lah. Itu merek-merek apalah kayak di depan apa ini? Depan gue. Coba lihat. Ya itu guys, mantap. Yo, oke, jadi istri gue udah beli dompetnya di belakang ini guys, di Fendi ini guys. Ini nih, sini nih, sini. Oke guys,
begitulah pemandangan Osaka ya, seperti itulah, banyak banyak mobil, banyak orang, jadi gak pede. Oke, sampai jumpa lagi, yo. Oke guys, jadi apa, gue udah mau balik, nanti gue mau unboxing apa namanya itu dompet istri gue guys di rumah. Oke, sampai jumpa lagi nanti guys, yo. Mana ini? Oke guys, jadi gue baru nyampe rumah nih, udah beli ini apa namanya, dompetnya istri. Jadi apa ini mereknya nih ya? Fendi ya, beli Fendi. Jadi gue mau unboxing. Kamu tau unboxing ya? Unboxing guys. Ini kayak apa ya? Ini warnanya kuning guys. Dia suka yang kuning-kuning gitu. Oke, kita lihat dulu guys. Ini belinya jauh ini, di Osaka tadi guys. Jauh kali ini. Berapa jam ya? Satu jam. Satu jaman lah dari rumah. Oke, coba kita unboxing dulu biar keren ya. Gini aja. Kelihatan ya. Ah, home. Aduh. Terus. Begini. Oke, kita lihat guys. Seperti apa ya dompetnya? Wah, ini. Jangan goyang-goyang. Ini ada surat cinta kayaknya guys. Ini surat cinta ya. Ya gak tau lah, kayak seperti ini guys. Ini bukan dompet gue guys, ini dompet istri gue guys. Fendi, coba lihat ya ini guys. Ini gini ya. Maklum lah, gak pernah buka-buka hadiah guys. Bukan hadiah ya, buka apa namanya, unboxing, beli-beli barang. Ya, adik, maklum lah. Ada bungkusnya lagi guys. Oh gini ya. Ini mungkin kuning juga ini. Oh kayak gini guys. Ya ini, oh. Jadi Fendi ya, figurnya bagus lah, warnanya bagus, ada birunya, Roma katanya. Wih mantap, buka ya. Gak ada uangnya nih, gak ada duitnya guys, bangkrut nih, bangkrut. Oke, segitu aja guys, thank you ya udah lihat video gue. Mana nutupnya nih, kita rusak lagi, dimarahin nih. Orangnya ada di belakang guys, tuh lihat kan. Di kacamata gue itu orangnya lagi makan di sana, lihat nih. Tahu nggak, lihat nih. Tembus dia. Oke. Thank you. Ya segitu aja guys. Thank you very much ya udah ngikutin gue belanja sama istri gue tadi ke Osaka. Dan terus jangan lupa juga di-subscribe. Ya, seperti itu. Yo. Yee. Yeay. Kami lagi makan karage. Ish, mantap lah. Yo.